Ya, halo teman-teman, kembali lagi di YouTube saya, di video saya, ini part 2 ya. Nah, di sebelah kiri saya ini Ejen Rosalia Indah, Bekasi Timur ya. Nah, jadi di part 2 ini kita melanjutkan perjalanan menuju Palembang. Di sebelah kiri ini ada Murni Jaya, lagi ngetem ya. Di depannya ada Sinar Jaya juga, lagi nunggu penumpang. Nah, jadi pada sore hari ini dapat info kalau bisnya bakal berhenti lagi, terakhir tuh di Kebon Jeruk naikin beberapa penumpang. Nah, jadi kita harapkan Jakarta gak macet ya, karena ini menurut saya udah terlalu sore. Itu ada Bismania di sebelah kiri. Ya, jadi kita akan masuk lagi ke gerbang tol Bekasi Timur. Kita nikmati perjalanan bersama BKL Tours Bandung Kota MPMP alias Palembang. Di sebelah kanan ada KYM, kayaknya ini Bandung, maaf, Jakarta Jogja. Jadi kalau mulai sore ini biasanya bis-bis yang bis malam, angkatan malam tuh mulai masuk Bekasi ya, karena ngejar subuh di Jawa Tengah ataupun di Jawa Timur. Harusnya sih yang Jawa Timur udah berangkat tadi siang. Ini di sebelah kanan juga ada Santika jurusan Merak Jepara kayaknya, atau Jakarta Jepara. Ada Kramat Jati, Bodi Marco Polo, Murni Jaya lagi, terus ada Restu jurusan Jawa Tengah juga. Saya tuh dulu pernah ini ke stopan Bekasi ini ya, malam-malam pertama kali naik bis bingung turunnya di mana. Untung ada teman saya yang baru kenal ya. Nah, baik, jadi tadi baru dibagikan snack setelah dari Bekasi Timur ya. Ini snack ala BKL, tadi ada air mineral, teh gelas, dan kita lihat dalamnya ada apa aja. Yang pertama ini ada roti ya kayaknya ya. Oke, bener roti. Ini roti rasa durian. Saya dapatnya rasa durian. Permen 2 pcs. Ada snack manis dan juga ada kurma seperti yang sebelumnya dikasih tahu oleh Kang Handes ya, agent dari Bandung, bahwa bulan puasa itu ada bonus kurma. Ya, lumayan buat buka puasa. Dan kita lihat tol Jakarta mulai padat ini ya, mau masuk Halim ya. Kapan sampainya? By the way, ini teman saya itu ada namanya Adika, itu udah nyampe di pelabuhan Merak ya. Padahal saya bilang nanti aja kalau saya udah nyampe Jakarta atau udah tol Cilegon, dia OTW, tapi taunya dia udah OTW dari jam 3 sore. Dan ini jam 6 saya masih di tol Halim. Untuk driver yang bawa masih Mang Idox ya, belum ganti, nggak tahu gantinya di mana ini. Semoga setelah dari gerbang tol ini nggak ada macet-macetan lagi. Entah kenapa pengen cepet-cepet sampai aja ya. Sekarang ini tol dalam kota sejauh ini masih lancar, belum ada
kendala ya, cuman tadi di gerbang tol Halim aja yang padat. Baik, ini kondisi bis saat sudah maghrib ya. Ini lampunya enak banget, nggak bikin pusing dan terlihat nyaman kalau kita lihat tuh ya. Lampunya biru tapi nggak biru, biru terang lah, biru neon keputih-putihan. Sekali lagi kita lihat. Nah, penumpang juga cukup bagus. Baik kali ini itu paket di ruang smoking ya, karena selain limpahan penumpang dari Sumber Jaya, BKL juga mendapat limpahan paket. Jadi paket ditumpuk ke atas. Padahal aturan BKL ini setahu saya tuh nggak ada yang sampai ke atas paketnya ya. Ini kita sudah tiba di Kebon Jeruk. Telat-telat sejam sih. Ini terakhir kita berhenti di Kebun Jeruk ya. Kebetulan di sebelah saya ini ada YouTuber juga. Subscribernya udah 10 ribu, jauh di atas saya. Jadi saya insecure di sini. Insecure. Lontong lontong. Bau tahu lontong. Namanya Mas Afri. Mas Afri, Mas Arif ya. Jadi dia sengaja ke Palembang. Pulangnya dia naik Epastar ya. Sama-sama pendatang baru juga, Bandung Palembang ya. Dan kita lanjut ngejos menuju Merak. Tadi berbukanya itu ya dengan snack yang baru dikasih. Ya menurut saya cukup. Saya kan lagi diet. Jadi makan kurma 3 biji udah cukup. ...18.20, setengah 7 ini masih di tol Jakarta ya, mau masuk ke tol Tangerang, habis angkat penumpang juga tadi, dan sudah ada pergantian driver dengan Bang John nih. Dengar sih Bang John bawaannya ngapret nih, kita lihat saja. Seset kiri terus Bang John, luar biasa ya. Ya halus bawaannya. Cuman kalau antara Mang Idok dan Bang John kelihatan jam terbangnya beda ya, dari cara nyetir bisa. Ya terus di kiri, seset kiri karena kita juga mau belok ke arah Tangerang Serpong. Ya ini udah keluar tol Kebon Nanas. Jam 7 dan belum sampai Merak. Ya karena jalanan Jakarta padat ya, ini hari Jumat, jam pulang kerja, jam pulang kantor, pasti ya, dinikmati saja perjalanannya. Lagian bisnya juga nyaman, enak gini, dan tentunya sos. Dan tadi di WhatsApp teman saya udah mulai bete ya, tanya, di mana gak nyampe-nyampe ya. Saya bilang suruh siapa datang lah jam 3 sore ya. Dia rumahnya di Cilegon, kemarin kan paling 15 menit. Ini dia momen Bang Jo nempel mobil ya. Mobilnya gak mau ke pinggir. Udah diklaksonin, tetap di depan. Tapi dia ngejalaninnya santuy, pelan.
dikasih lampu juga nggak berfungsi. Ya, akhirnya Bang John susul dari kiri ya. Untuk kecepatan sendiri ini kurang lebih kecepatan 90 sampai 100 km per jam ya dari tadi, jadi stabil. Gak terlalu ngebut dan gak terlalu pelan juga. Dan tak kenapa bisnya enak banget. Padahal ini masih pakai per, belum pakai air suspensi. Ya di tol ini lancar, aman. Ini kita lewatin Marita. Marita bisa asal Cianjur ya. Kita udah di tol Tangerang juga ini. Bentar lagi kita nyampe ke Merak. Semoga perjalanan lancar dan aman. Ya ternyata ada kejadian ya. Tadi lagi asik di kanan, ternyata ban kita meletus ya. Ban dalam yang belah kiri. Kaget semua. Saya suaranya kenceng banget. Jadi kita ganti dulu sementara pakai ban serep. Dan ini luar biasa sekali kinerja kru BKL saling bekerja sama. Yang ada yang ngurus ban belakang, ada yang ngurus ban depan juga. Jadi waktu tuh terpangkas. Luar biasa. Dan tadi juga saat pecah ban, Bang Jin juga nggak langsung panik apa, dia dengan tenang meminggirkan bis besar ini ya, jadi semua aman, everything is okay. Dan kita masih menunggu ini, lagi pemasangan ban. Ini sepertinya sebentar lagi selesai ya. Nah, ini dia ban baru yang baru dilepas. Ini dengan bantuan beberapa penumpang juga biar mempercepat proses penggantian. Saya bukannya nggak mau ngebantu, saya nggak paham sama kayak gini. Dan ini ban yang meletus tadi ya. Bisa dilihat kondisinya, wah luar biasa. Ini ban meletus bukan berarti bannya tidak layak atau apa, tapi semua takdir, mungkin tekanan ban yang berlebih atau kondisi jalan ya, karena tadi di tolnya juga ada yang bergelombang, ada yang apa, mungkin itu pemicu bannya meletus. Tapi ya sekali lagi semua aman terkendali, tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, penumpang juga enjoy-nya aja. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan tepat pukul 8 malam ya. Anggi dok, celana bisa tinggalin. Wah iya. Tinggal dibalik ya. Ya press one. Ceket. Udah ini kan. Ya, kita lanjut perjalanan. Semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga lancar. Amin. Kembali ngabret lagi di sisi kanan.
dan di depan kita sudah masuk gerbang tol Merak. Alhamdulillah sudah tiba. Dan ini juga kita akan berhenti di rumah makan Tetap Rasa. Tetap Rasa, tetap enak, Tetap Rasa. Jadi buat yang belum makan, tadi kan buka puasa, kita belum mampir kemana-mana, kita ada kesempatan makan, cuman karena telat kita juga terpotong, makanya harus dipercepat atau mungkin dibungkus karena kita akan menaiki kapal cepat. Nah, untuk BKL sendiri sebenarnya jatahnya itu kapal reguler ya, cuman apabila kita mau pakai kapal cepat dan semua penumpang setuju, kita hanya diminta tambahan 10.000 atau 15.000, beda-beda sih. Jadi ya, dengan tambahan segitu kita bisa naik kapal cepat yang durasi cuma 1 jam durasi penyeberangannya ya. Dan ini kita tadi rumah makannya sudah kelewat ya. Ini kita ke pom bensin dulu untuk isi bensin ya. Nah, dari sini kita akan nyebrang, dan udah nyebrang gak akan stop pom bensin lagi ya, jos langsung Palembang. Oke, kita sudah mengantri buat isi bensin. Dan sekarang saat tadi isi bensin full tank sekitar 400.000 ya, kalau nggak salah. Kita menuju rumah makan Tetap Rasa. Nggak jauh kok, nggak sampai 5 menit. Bapak Ibu, kita istirahat, tapi tidak lama-lama ya, kita kena mau naik kapal cepat. Bang Dion sudah mengumumkan, oke, kita sudah tiba ya di rumah makan Tetap Rasa. Saya kebetulan gak akan turun untuk makan karena teman saya membawakan makanan. Tapi udah dingin, tapi gak apa-apa. Menuju Merak, drivernya Bang John, driver Haji. Legend Haji John. Haji John. Amin. Dan ini Mang Idox. Idox Striker. Goju. Goju. Dan ini CEO drivernya Cuhi, Cucu Hidayat. Cuhi, Cucu Hidayat. Ya, kawan teman dari kumpul. Oh, ente Asep Hidayat. Asep Hidayat, Cucu Hidayat. Asep Hidayat. Asep Hidayat, Cucu Hidayat. Kita jarang ya. Ya, itulah keseruan ngobrol bareng kru ya, saling bercanda. Untung krunya baik juga, ramah juga. Kita sedang mau cari puteran di tempat yang cukup luas. Nah, ini belum kanan nih Bang John ya. Jos kanan bos. Ini kalau copyright lagi saya mute sound aslinya ya. Soalnya di part sebelumnya sound aslinya itu copyright. Ya, terkadang mobil kecil seperti itu ya. Bahasa Sundanya ngagokin. Kita sudah tiba di dermaga eksekutif ya. Kebetulan katanya ini berbarengan sama kita Rabu tujuan Palembang Jambi juga ya.
yang sama-sama dari tadi melipir juga sama kayak BKL, sebenarnya cuman beda beda agent, beda lokasinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam kapal cepat. Namun kita rebut. Iya, karena iya. Iya, baru. Dan sekarang adalah momen menegangkan masuk ke kapal ya. Takutnya gasruk atau apa ya, karena 1525 ini ceper. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 21.40 kita masuk ke dalam kapal cepat. Nah, itu dia bis kita rabu, kita tepat parkir di belakang ya. Sekarang kita turun, nanti kita lanjutkan lagi ya perjalanan di Palembang, menuju Palembang ya. Kita sudah masuk. Berapa? Ini pakai dermaga eksekutif kapal cepat. Kita lihat di atas ada apa aja, okay? Ya, jadi inilah kondisi kapal cepat ya. Saya kurang kapal ini. Nama kapalnya KMP apa? Gak lihat juga sih sebenarnya. Dan ini teman saya yang dari Merak ya, dia udah mau persediaan. Karena ya tahu sendiri harga makanan di kapal tuh luar biasa. Aduhai ya. Pajaknya gede mungkin ya. Kita masih cari tempat. Baiklah teman-teman. Part 2-nya sampai di sini. Kita lanjut lagi di part 3 besok, perjalanan dari Bakauheni sampai Merak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga boleh kasih saran dan masukan di kolom komentar. Dan semoga channel saya lebih baik lagi. Tunggu part 2-nya dan sampai jumpa.